Selamat datang di Dear Iris Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan santai menuju salah satu tempat kawan kita. Kepada para penonton, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Saat ini kita berada di lokasi pas depan rutan, rumah tahanan. Kita akan melanjutkan sepanjang perjalanan. Kita akan jalan menuju tempat man kita. Seperti inilah kondisi setelah hujan turun. Kita lagi sendiri, guys. Nah, teman-teman yang lain sudah pada sibuk beraktivitas. Ini rumah tahanan di Kota Makassar ya, Sulawesi Selatan. Asia. Kita memang sengaja jalan kaki karena olahraga itu sehat. Tip hidup sehat itu kita luangkan waktu untuk jalan santai, jalan kaki tanpa mengundangkan kendaraan. Good job. Ini kita membutuhkan waktu beberapa menit. Maksud Kementerian Hukum HAM Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan ya, rumah tahanan yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kita lanjut perjalanan. Iya. Ini memang jalanan agak sepi. Karena sehabis hujan ya, jadi kendaraan agak sunyi. Maunya kita tadi naik becak ya, tapi berhubung kita sampai saat ini belum mendapatkan kendaraan becak itu, jadi kita harus putuskan untuk jalan kaki sampai di tempat tujuan. Asia. Di sana ada orang Papua yang kita bisa sedikit berbincang-bincang. Mau kemana, Bang? Mau kemana? Oh iya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita tetap mencari namanya becak ya. Kita sambil nyantai-nyantai, guys. Perjalanan kita masih jauh, yang butuhkan beberapa menit baru sampai di lokasi. A few moments later. Kita sebentar akan ambil jalan pintas. Kita ambil jalan pintas supaya perjalanan nggak terlalu lama dan tidak terlalu melelahkan, guys. Di beberapa tempat ini memang terjadi banjir ya. Karena setelah masuk tahun baru sampai hujan ya.
Oke. Jadi para penonton jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di like, komen, and subscribe. Oke, di depan sana ada terjadi kemacetan. Mungkin karena pengaruh setelah hujan turun, itu terjadi kepadatan pengendara motor. Nah, di sana terjadi agak sedikit banjir. Ini jalan raya pendidikan. Sudah jelas alamatnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi suasana di sore hari setelah turunnya hujan itu memang agak nyaman lah. Tidak dibilang juga tidak hujan, panas juga pun tidak. Hanya saja kendaraan padat ya, padat di sekitaran jalan pendidikan. Pas belakangnya kampus UNEM, UNM, Universitas Negeri Makassar. Kita berada di posisi di bagian timur, timur kampus. Semoga para penonton terhibur dengan video ini. Seperti inilah kondisi kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini perjalanan menempuh lokasi atau tempat teman. Tentunya teman yang bergerak di usaha kopi center, guys. Kita di ujung, kita akan mutar kanan dan tidak lama lagi kita akan sampai di lokasi yang kita tuju. Guys, ternyata kita jumpa kawan lama kita di pinggir jalan. Atas nama siapa bosku? Saya lupa ini, terlalu Juri lama Syar, kita nggak ketemu. Juri Syar. Yang satu? Di Rajuris Channel, bos. Fikri Koro. Fikri Koro ya? Iya dong. Oh gitu. Jadi, si bos ini dari mana ini? Biasa. Oh, biasa dari mana? Biasanya dari panti pijat kah? Oh, tidak lah. Oh, tidak ya. Kita ada kegiatan memang ya. Kegiatan sama bos-bos yang punya Clarion itu kita ketemu dan setelah kita selesai. Kalau boleh tahu apa kegiatannya bosku? Biasa ada proyek kok. Proyek ya. Ada proyek yang harus ditandatangani dan itu sudah kelar semua. Jadi kita tinggal menuju biasa. Jadi setelah ini mau lanjut kemana nih bosku? Rencana mau ke jalan apa lagi? Tempat penginapan? Nggak. Apa lagi yang tempat plus-plus sana? Reger-reger Tonsina. Atau mau ke panti pijat? Ya, mau istirahat dulu ya. Supaya fit lagi? Ya, seperti gitu ya. Itulah. Oh gitu. Iya. Kita mau istirahat dulu, cari tempat-tempat relaksasi untuk, di Makassar. Oh begitu, relaksasi ya supaya tetap fit ya, karena tempat, tidak lama lagi mungkin akan start lagi. Apalagi ya. Kita jauh sama istri, kita mau ya. Oke. Sampai jumpa ya. Kayak bekerja antara gitu namanya juga. Nah, lagi tumalan. Jangan lupa subscribe ya channelnya. Hah? Gitu. Tumalan ya buka siap. Oke. Oke, siap.
Ya, barusan kita jumpa kawan-kawan kita, teman-teman lama ya, pas kebetulan, dan kita sebelumnya nggak janjian. Ternyata mereka datang dari kegiatan rapat di salah satu lembaga sersi, lembaga survei. Oke guys, jadi kita tetap melanjutkan perjalanan kita menuju lokasi. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ini memang cuaca jalanan itu memang agak sedikit becek, jadi kita memang harus super hati-hati karena terdapat percikan kendaraan. Ini sudah masuk jalan tembusan ke jalan Emiselan Kasar. Banjir guys, banjir. Ini salah satu kantor JNE pusat Makassar, Makassar Sulawesi Selatan. Tidak lama lagi kita akan sampai di lokasi. Jadi para penonton, mana-mana ikuti terus video ini sampai selesai. Aku mundur alam merko sadar aku sopo mong digolei pas hatimu peri. Ini banyak sekali nih truk-truk yang dibawa pengangkut pasir. Cerita sore hari ini sudah menunjukkan jam itu jam 14.40 kurang lebih sekitar itu. Mungkin konten ini akan berlanjut lagi. Ini konten pertama di Rayuris Channel untuk membuat konten vlog dengan tanpa menggunakan kendaraan. Kita perjalanan melelahkan juga guys. Cukup melelahkan ya. Oke, tidak lama lagi kita akan sampai di lokasi yang kita... Assalamualaikum. Apa sih? Aman sih? Sudah, kita sudah sampai guys. Ternyata olahraga itu juga enak ya, jalan kaki juga bisa membuat kita sehat. Ya, kita sudah sampai di lokasi teman dan kita akan berbincang-bincang. Jadi terima kasih kepada para penonton yang setia menonton dan mengikuti konten-konten terbarunya di Rayuris Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.